What the heck is this? Ramzi Lafrisa, I love you. What? Kayaknya gue butuh potong rambut deh. Just got a new haircut. Dan jangan lupa bawa handuk ke kantor. Ini kalau dilihat ya rambut gue udah mulai lurus-lurus lagi. Jadi waktu itu sempat diperning. Jadi rambut asli gue tuh lurus. Tapi karena gue terlalu banyak pakai hair product kayak gel atau enggak yang kayak bedak-bedak gitu, nggak cocok, jadi rambut gue rusak. Makanya gue milih perming, karena gue nggak suka pakai produk-produk apa, jadi mau diapain pun tetap ngembang gitu rambutnya. Ini udah mulai lurus lagi, jadi mesti dipanjangin lagi dikit baru nanti diperming lagi. Ini udah kelihatan banget lurus-lurusnya nih. Jadi udah mulai turun-turun gitu rambutnya. Jadi kalau rambut gue lurus tuh rambutnya turun. Begitu alasannya kenapa gue perming. Hari ini tuh teman gue mau datang ke sini, namanya Hansen. Dia mau sini main ke sini. Nanti kita kayak mau apa? Masang-masang efek gitar, jadi ditaruh di stompbox. Kok di stompbox ya adalah alatnya. Kita mau otak-atik efek gitar sekalian main PS juga. Tapi nanti gue jemput dia di Kemayoran sih jam 4. Rumah aja di sana. Ya semoga bebas ganjil genap ya, soalnya hari ini tanggal ganjil, mobil gue genap. Right, ini udah jam 3:30. Saatnya kita jalan sebelum ganjil genap. Hari ini panas banget ya. 34 derajat Celsius. Panas betul. Let's go. Itulah contoh mobil yang tidak mau mengalah, tidak mau ngantri. Lihat platnya apa? Weh. Memang, oh ini juga. Banyak yang tidak mau mengalah. Mantap. Copyright nanti. Copyright, iya. Mesti dimatikan ini. Aduh. Gimana nih? Aduh, Mas Grab nih gimana sih nih? Makanya Golden Hour bagus banget ya. Iya. Mas jalan Mas, yang bener Mas baunya Mas. Belum. Kaget gua. Panik ya. Panik. Ini berapa harganya nih? Lu beli berapa nih? Apaan? Ini. Ini lu kan? Gue kocak. Gila, kacau gila. Merendah untuk merekod dia. Buset merekod, ini yang lagi rekod nih. Rekod, oh iya. Bener juga. Gila lu, gila. Wah. Gua nangiti masangnya. Jati ya. Damn. Salah tuh. Gua ke bawah. Oke, kita selesai tadi sama Hansen. Sekarang gua mau gereja dulu. Ini udah mulai sih kayaknya. Gua nanti balik lagi. Makin gak jelas sumpah. Bingung gua. Pada akhirnya apa? Minta maaf doang kan? Gak ada hasil apa-apa.
dimulai dari Curtis Jones, udah appeal, malah dapat ban 3 permainan. Terus hasil VAR udah dikasih lihat. Terus apa? Nggak ada apa-apa kan? Gitu doang, minta maaf doang kan? Terus Diogo Jota katanya emang nggak seharusnya kartu merah, tapi tetap kena ban. Coba itu gimana? Gua nggak ngerti sama sekali. Tapi ya Liverpool udah berani buat ya untuk melawan lah istilahnya keadilan ini. Jadi ya apa? Ya daripada diem-diem doang kan kena ke tim lainnya, maksudnya kan jadi nggak benar gitu loh, jadi nggak asik nonton. Ini liga paling bergengsi loh ini, Liga Inggris yang paling banyak ditonton lah istilahnya gitu loh. Jadi kalau emang dari wasitnya nggak benar ya mau gimana, memang semuanya harus adil kan gitu. Jadi ya yang sudah terjadilah, ya udahlah ya. Si Klopp juga sempat di interview kan yang tadi gua kasih tunjuk, kalau emang harus di replay sebaiknya di replay kan, itu udah fair. Kalau emang ya udah nggak usah ya udah, terserah juga. Musim masih panjang juga, ini juga baru awal musim, jadi ya sudah, yang terjadilah. Main nih bentar lagi, cuman gua ngantuk. Yang penting gue seneng gitu loh kalau lihat Nunes main. Emang dia suka memberontakkan lini pertahanan lawan. Dia kan suka sembarang-sembarang aja gitu, lari-lari dapat bola. Ya gitu, dibikin chaotic sama dia jadinya.